YB. Nanti Shima akan bertanding untuk Pian kan? Ya, jadi bekas ahli Parlimen Rembau Kerry Jamaluddin dengan nada berseloroh mahu penyanyi dangdut Baby Shima bertanding di Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri di Kelantan. Kerry yang kini beralih profesi sebagai penyampai radio merasakan Baby Shima atau nama sebenarnya Nur Ashima Ramli sesuai bertanding di negeri itu. YB, nanti Shima akan bertanding untuk PRN. Jadi, jadi YB rasa kan, macam mana yang sesuai untuk Shima? Saya rasa Shima sesuai di Kelantan. Manakala Baby Shima pula berkata, dia membatalkan hasratnya hendak bertanding dalam PRN sekiranya ditempatkan di Kelantan. Alamak, kalau macam itu, maaf YB Kerry Jamaluddin Abu Bakar, Shima tidak jadi nak bertanding, maaf semua tak jadi nak tanding, katanya dalam ruangan perkongsian video pada Selasa. Terdahulu, Baby Shima memberi bayangan akan bertanding dalam PRN selepas membuat pengakuan secara terbuka dalam Instagram. Dengan ini, saya ingin mengumumkan yang saya akan bertanding PRN ini untuk berkhidmat dan membela rakyat. Ingat, kamu bawa perubahan. Fikir-fikirkanlah anak muda. Undi saya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.